penerimaan seleksi calon pegawai negeri sipil yang kuotanya sudah ditetapkan oleh Kemenpan RI dari Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini ada nomornya, nomor 587 tahun 2018. Dan yang sesuai dengan usulan formasi dari pemerintah daerah pertanggal 13 September 2017 kita menyampaikan kebutuhan NS tahun 2018 itu ada 3, itu tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan jabatan-jabatan yang mendukung untuk pembangunan infrastruktur. Usulan formasinya 907. Hasil existing Anjab dan Desa Bapak Raja ADK itu 3548. Terus existing pegawai di ADK kita 6869. Nah, selisih yang menjadi kebutuhan daerah itu masih 3321. 3321 ini kan ada tidak terima melalui TSO, PPNS kemarin, dan lain-lain. Nah, sementara dalam data informasi, itu sistem pegawai sama, APK juga sama, seperti data awal tadi. Nah, usulan formasi yang kita usulkan 907, kemudian dipenuhi oleh Menteri 250. Jadi ada kekurangan ini kita. Dari 907 kurang 250. Kekurangan ini yang nanti kita sesi ini menurut beban kerja ini. Kebutuhan real kita dalam analisa beban kerja tadi harus sekian, ternyata kita buat apa sekian. Buat PPNS dan lain-lain. Nah, untuk usulan formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan itu ada 250. Dari 250 ini rincian formasinya seperti berikut. Untuk guru sebanyak 150. Nah, memang kebutuhan kita guru biasa. Tenaga kesehatan sebanyak 70, termasuk dokter, para medis lah, baik, termasuk alisaler, para macam. Nah, teknis infrastruktur sebanyak 30, bisa keperluan, pertanian, informatika, baik, pariwisata, dan lain. Nah, rincian kebutuhan dari angka-angka tadi nanti dari SDM. Nah, kepala wisata dapat berapa, ini berapa-berapa dari 30 orang. Jadi memang prioritas utama ini masih pada guru. Nah, mudah-mudahan dengan penerimaan guru sebanyak 150, ini sudah bisa memberikan jawaban terhadap pelayanan dasar pendidikan sekolah. Nah, kemudian tentang ketentuan dan persyaratan penetapan kebutuhan formasi khusus ini ada yang kum laut, jadi lembaran kum laut berapa persen, 5% ya, 5%. Kemudian disabilitas itu juga ada. Nah, disabilitas ini yang kita lihat ya, disabilitasnya apa, matanya, tangannya, atau kaki, atau orang yang autis dan lain-lain, sehingga di sini baru bisa kita tempatkan sesuai dengan kemampuan dia yang bisa. Orang yang matanya tidak bisa, bisa. Dengan bidang-bidang yang tadi, hal-hal yang tadi kita sampaikan. Kalau guru kan banyak ini, 150, berarti kan banyak. Nah, mudah-mudahan guru ini anak-anak lembata semua yang ada di yang sekarang ini, baik yang sekarang lagi di swasta mau gimana, atau yang lagi baru selesai kuliah dan lain-lain. Pariwisata juga kita harap yang sudah ada kita di sini,
Jadi mudah-mudahan juga dari Bali juga ya itu betul ini tenaga teknis. Ya, bukan kepala dinasnya, tenaga teknisnya. Oke, siapa lagi? Disusun dari untuk rekrutmen berikutnya. Jadi apakah ada lagi? Berarti kan masuk. Nah, saya dengar juga yang kita sering baca tenaga honorer yang kedua ini kan juga di CPNS kan kita belum dapat. Ini baru berita aja belum dapat surat resmi dari kementerian untuk penerimaan honorer kedua. Honorer kedua kan kebanyakan guru juga. Dengan syaratnya hampir sama yang kemarin juga sebenarnya. Jadi mereka dikasih peluang juga untuk bisa jadi apa CPNS.